Hadis yang ke 4026. Abu Yaman meriwayatkan kepada kami, katanya Shu'aib meriwayatkan kepada kami daripada Az-Zuhri, dia berkata Malik bin Aus bin Al-Hadathan Al-Nasri meriwayatkan kepadaku bahawa Umar bin Al-Khattab pernah memanggilnya. Tiba-tiba penjaga pintunya, yang ini setelah berada di samping Umar, tiba-tiba penjaga pintunya Yarfa datang bertanya, adakah Tuhan mengizinkan Uthman, Abdurrahman, Zubair dan Sa'ad untuk masuk? Umar menjawab, ya, biarlah mereka masuk. Tidak lama kemudian penjaga pintu datang lagi dan bertanya, adakah Tuhan mengizinkan Abbas dan Ali untuk masuk? Umar menjawab, ya. Apabila kedua mereka telah masuk, Abbas berkata, wahai Amirul Mukminin, buatlah keputusan antara kami dengan dia. Yani Ali ini. Ketika itu mereka tengah berselisih masalah harta yang Allah kurniakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa harta milik Bani Nadir, hingga keduanya saling mencela. Beberapa orang sahabat berkata, mana yang ada dalam majlis itulah, berkata, wahai Amirul Mukminin, buatlah keputusan antara keduanya dan legakanlah mereka. Umar pun berkata, bertenanglah, bertenanglah kamu. Aku minta kepada kamu demi Allah yang dengan izinnya langit dan bumi ini tertegak, apakah kamu mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kami tidak diwarisi. Apa-apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Yang beliau maksudkan dengan kata kami adalah diri beliau sendiri. Mereka menjawab, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda demikian. Maka Umar kembali menghadap dan berbicara kepada Ali dan Abbas. Aku minta kepada kamu berdua demi Allah, apakah kamu berdua mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda seperti itu? Keduanya menjawab, iya, beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda seperti itu. Umar kemudian melanjutkan, kalau begitu aku akan berbicara dengan kamu tentang masalah ini. Sesungguhnya Allah telah mengkhususkan Rasulnya dalam masalah faid ini dengan sesuatu yang tidak dia berikan kepada siapapun selain beliau. Lalu Umar membaca firman Allah yang bermaksud, dan apa jua yang Allah kurniakan kepada Rasulnya dari peninggalan harta benda mereka, yakni yang telah diusir itu, maka kamu tidak berhak mendapatnya, kerana kamu tidak memecut seekor kuda pun dan tidak menunggang seekor unta pun, yakni untuk berperang mengalahkan mereka. Hingga firman-Nya, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-6. Ayat yang selengkapnya saya berikan di bawah itu, sebab yang Imam Bukhari bagi itu dia tak lengkap. Selengkapnya ialah seperti di bawah, sila lihat terjemahan dia tu. Jadi harta ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidaklah beliau mengumpulkannya dengan tidak memperhatikan kamu, dan juga beliau melebihkan dirinya daripada kamu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikannya dan membahagi-bahagikan hasilnya kepada kamu, hingga sekarang masih ada yang tersisa dari harta tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi nafkah, yakni belanja tahunan kepada istri-istrinya daripada harta faid ini. Selebihnya diambil dan dianggap sebagai harta Allah, yakni untuk kepentingan orang ramai. Beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menerapkan semua ini semasa hidupnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Lalu Abu Bakar berkata, aku adalah khalifah, yakni pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun menguasai harta itu. Beliau menguruskannya seperti yang diuruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni semasa hidup baginda.
pada ketika itu kamu juga ada, yakni menyaksikan. Kemudian Umar menghadap ke arah Ali dan Abbas lalu berkata, kamu berdua juga ingat bahawa dalam mengelola harta itu sebagaimana yang kamu berdua katakan, sungguh Allah juga maha tahu bahawa dia adalah orang benar, ikhlas, berada di atas landasan yang betul dan mengikuti kebenaran, yakni dalam pengurusannya. Kemudian Allah mewafatkan Abu Bakar. Lalu aku berkata, aku adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Dan aku berhak mengelola harta tersebut selama 2 tahun dari pemerintahanku. Aku mengelolanya sebagaimana yang dikelola oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Dan Allah juga mengetahui bahwa aku adalah benar, ikhlas, berada di atas landasan yang betul dan mengikuti kebenaran. Lalu kenapa kamu datang kepadaku dan berbicara kepadaku padahal ucapan kamu satu dan maksud urusan kamu juga satu? Engkau, wahai Abbas, kau datang kepadaku lalu aku katakan kepada kamu berdua, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak diwarisi apa-apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah setelah jelas bagiku bahwa aku harus memberikannya kepada kamu berdua. Jika memang kamu menghendakinya, aku akan berikan kepada kamu berdua. Namun kamu berdua harus ingat akan janji Allah dan ketentuannya. Yaitu kamu harus mengelola sebagaimana yang pernah dikelola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, dan juga apa yang telah aku lakukan sejak aku memegang kekuasaan ini. Jika tidak, maka kamu jangan mengatakan sesuatu kepadaku. Jika kamu berdua mengatakan, berikanlah kepada kami, maka dengan ketentuan seperti itu, aku akan berikan kepada kamu berdua. Apakah kamu berdua menghendaki keputusan selain itu daripadaku? Demi Allah, yang dengan izinnya langit dan bumi ini tertegak, aku tidak akan memutuskan dengan keputusan selain itu sampai hari kiamat. Seandainya kamu berdua tidak sanggup menguruskannya, maka serahkanlah kepadaku, biar aku yang menguruskannya untuk kamu berdua. Perawi, yakni Az-Zuhri, berkata, lalu aku sampaikan hadis ini kepada Urwah bin Az-Zubair. Dia berkata, Malik bin Aus, benar, aku juga pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hendak mengutus Uthman menemui Abu Bakar untuk meminta 1/8 dari harta yang telah Allah kurniakan kepada Rasulnya. Lalu aku menghalang mereka. Aku katakan kepada mereka, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kami tidak diwarisi apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Kata Aisyah, beliau sallallahu alaihi wasallam maksudkan dengan kami adalah diri beliau sendiri. Keluarga Muhammad hanya boleh makan daripada harta ini. Setelah mendengar hadis yang ku sampaikan itu, tak jadilah para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan hasrat mereka. Kata Urwah, maka harta sedekah ini diurus Ali. Beliau menghalang Abbas daripada menguruskan harta tersebut. Dalam hal ini, Ali telah dapat mengalahkannya. Kemudian harta sedekah itu beralih ke tangan Hasan bin Ali, kemudian berpindah ke tangan Hussein bin Ali, kemudian berpindah ke tangan Ali bin Hussein dan Hasan Al-Hasan bin Al-Hasan. Kedua mereka saling bergantian, yakni dalam menguruskannya. Kemudian pengurusannya berpindah ke tangan Zaid bin Hasan. Sesungguhnya harta itu
memang merupakan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadis dengan terjemahannya yang panjang lebar. Ada satu lagi hadis ni, tapi ini sebab kita nak tiga live saja, ni 6 muka surat saja, jadi tak habislah terjemahan dia. Di sini kalau kita nak baca sedikitlah, tak apalah, saya baca terjemah begitulah ya. Wa bihi qala hadatsana Ibrahim ibn Musa qala akhbarna Hisham qala akhbarna Ma'mar an Az-Zuhri an Urwah an Aisha anna Fatimah wal Abbas ataya Aba Bakr yaltamisani mirathahuma ardahu min Fadak wa sahmahu min Khaybar. فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. Maksudnya ada riwayat daripada Urwah daripada Aisyah bahwa Fatimah dan Abbas pernah menemui Abu Bakar, pernah pergi menemui Abu Bakar, setakat itu yang ada di sini terjemahan, untuk meminta pesakanya, pesaka masing-masing daripada bumi ataupun tanah di Fadak dan bahagian Nabi di Khaybar. Maka Abu Bakar berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, kami tidak diwarisi apa yang kami tinggal menjadi sedekah. Keluarga Muhammad hanya dapat makan daripada hasil harta ini. Demi Allah, kerabat Rasulullah lebih aku sukai untuk aku hubungi daripada aku menghubungi kerabat aku atau keluarga ku sendiri. Itulah lebih kurang maksudnya, sebab dia ada kaitan juga sebenarnya dengan hadis yang sebelum ini. Hadis ini adalah satu hadis yang sangat kontroversi lah dalam konteks pertelagahan di antara Sunni dan Syiah, di antara Sunni dan Syiah. Kerana ada di sini, senang lah. Senang. Ini asasnya. Asasnya, kalau kita perhatikan yang orang Syiah tekan tu, dia tekan sini asasnya. Sebab itu saya buka kebetulan ada. Eloklah. Kita tengok sini. Ayat ke-11 dan seterusnya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa, cuba baca daripada ayat 11 dan seterusnya. Di situ ada kaitan. Tetapi yang lebih khususnya ayat yang mula-mula ni lah, iaitu ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Inilah pegangan merekanya dalam masalah ini. Tak apa, nanti saya kita akan buka pula Quran ini, tengok. Sebab kata Syiah, Nabi SAW seperti orang-orang lain juga, bila mati, meninggal dunia, maka ada pusaka. Kalau ada sedikit sebanyak hartanya, hartanya itu jadi pusaka, tidak jadi sedekah. Tidak jadi sedekah. Alasan mereka ialah ayat 11 tadi di dalam surah An-Nisa. Kata mereka, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berpesan kepada kamu berhubung dengan anak-anak kamu. Di sini kamu ni umum, kata dia. Bukan kepada kita umatnya saja. Rasulullah pun begitu juga. Dia ada pesaka. Ada pesaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pesaka juga.
Sebagaimana orang-orang lain, orang-orang yang berhak dalam sistem pesaka itu berhak mendapat pesaka daripada orang-orang yang berkenaan, begitu juga keluarga Nabi ini terdiri daripada anaknya, isterinya, bapa saudaranya, juga ada hak terhadap peninggalannya. Asasnya inilah kata mereka dalam Quran. Maknanya itu umum. Kenapa kita khususkan? Kita katakan ini ada hadis. Kita kata inilah hadisnya. Orang ahli sunnah kata ada hadis, inna ma'asyiral anbiya la nurath ma tarakna sadaqah. Kalau di sini dia tidak sebut inna ma'asyiral anbiya, dalam riwayat yang lain ada sebut, iaitu mana tadi? Nah ini baris yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda baris yang keenam, mula-mula ni. Baris yang keenam mula-mula Nabi SAW bersabda la nurathu. Gitu. Lafaz dia beza tapi samalah. Kami tidak diwarisi. Ma tarakna sadaqah. Apa yang kami tinggalkan jadi sedekah. Tengok dalam terjemahan, gitulah terjemahannya. Ha, tapi kalau nak tengok teks dia di sini. Di dalam setengah-setengah riwayat, kami itu maknanya para nabi, inna ma'asyiral anbiya la nura, termasuklah dalam para nabi itu nabi kita, nabi kita tidak diwarisi, dia tak ada pesaka. Ha, ini dari segi hukumnya berbeza antara nabi dengan umat. Banyak perkara lagi yang berbeza, ini termasuk dalam khususiyah, khususiyah para nabi, iaitu harta peninggalannya tidak dipesakai oleh sesiapa pun. Mereka hanya meninggalkan sebagai pesaka ajaran yang dibawa mereka. Itu saja. Berupa kitab, sunnah dan ilmu secara umumnya. Itulah pesaka nabi-nabi. Bila-bila masa pun. Kata ahli sunnah, ini hadis ini mengkhususkan ayat dalam Quran tadi. Ayat itu umum. Mengikut kaedah kalau kita belajar dalam usul fiqh, biasalah dipakai kaedah taksis itu. Ada dalil-dalil yang tertentu boleh mengkhususkan dalil-dalil yang lain. Salah satu contohnya ini, masalah ini. Bukan semua ibu bapa itu meninggalkan pesaka. Kalau apa ni, pewaris dia yang sepatutnya menerima pesaka daripada dia tu boleh menerima pesaka daripada dia. Bukan semua begitu. Termasuk yang dikecualikan ialah para nabi. Kalau mereka ada meninggalkan pesaka, peninggalan lah, maka dia tak jadi pesaka kepada orang-orang yang berhak menerima pesaka. Kalau orang lain lah, siapa misalnya anak misalnya, dia berhak lah menerima pesaka daripada ayah dia. Ha, begitu. Tak ada itu hukum. Kita kata sebab ada hadis ini. Mereka kata itu hadis itu tak boleh pakai. Mana boleh nak taksiskan Quran? Nak taksiskan Quran, dia kena sama tarafnya. Ini Quran ni kan mutawatir. Ini hadis ahad saja kata dia. Itu perbahasan tinggilah. Kalau itu sebab, suatu ketika dahulu ramai orang kita yang terpengaruh. Sebab dia rebah, situ rebah. Betul juga kata dia. Hebat ni dalilnya. Hujah ni guna kaedah juga. Bukan sewenang-wenang sesuka hati ikut nafsu, tidak. Pakai kaedah lah. Tak boleh kata dia. Tak sesuai. Sebab ini hadis ahad. Ahad. Ini mutawatir. Mana boleh nak mentaksiskan. Kalau kita taksiskan, seolah-olah kita memansuhkan Al-Quran itu. Mana boleh mansuhkan Quran dengan sesuatu yang ahad, yang zanni sifatnya. Sedangkan ini qat'i, yakini. Ini zanni saja, kata mereka. Orang yang ahli sunnah jawab. Itu sebenarnya benda ni, kalau saudara-saudara kita yang ada ni ingat dulu semasa tu belum ada lagi ini semua komputer ni, belum ada lagi. Saya berpolemik dalam akhbar watan dengan, saya pun tak pasti Ustaz Hasan Saleh ni ada lagi ke tak ada, saya ada lagi ke saya tak pasti, berpolemik dengan dia lah lama juga. Akhir sekali surat khabar tu tak mahu. Tak mau meneruskan.
Kalau tidak saya nak jawab lagi. Lepas tu dia jawab, saya nak jawab lagi. Tapi yalah, dia tutup peluang. Dengan sebab itulah jadi saya tulis buku Syiar Rafidah, antara kecuaian ulama dan kebingungan umat. Saya tulis tu sebab saya tak boleh jawab. Sebenarnya itu latar belakang dia. Saya tak puas hati. Ramai ni orang yang akan keliru ni. Sebab dalam artikel dia tu teruk betul lah. Memang menggambarkan seorang yang betul-betul telah terpengaruh dengan Syiah. Bahkan telah menjadi Syiah kalau macam tu. Dan memang pun orang semua tahu dia tu dah jadi Syiah. Itulah yang bahayanya, sampai orang alim pun dah kena. Itulah yang jadi saya risau betul pada masa tu. Benda-benda inilah antara yang dibahas pada ketika itu. Benda-benda inilah dalam perbahasan surat khabar tu, antaranya tentang pusaka Nabi ni. Tentang pusaka Nabi ni. Dia bawa ayat itu, bawa ayat ini. Saya jawablah. Dia kata, cuba tengok, waritha Sulaiman Daud. Sulaiman mewarisi Daud. Nabi Zakaria minta anak, yarithuni wa yarithu min ali. Itu yang dia doakan, anak yang dapat mewarisiku. Maknanya ada dalam pusaka, dalam Quran kata. Orang ahli sunnah kata saja tak ada pusaka nabi-nabi. Tu dia kata yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Yang ini wa waritha Sulaiman telah mewarisi Daud. Mana ada dalam pusaka? Di situ panjanglah antaranya itu. Antaranya dia sudah sebut sampai Sayyidina Uthman ni kafir. Berapa ramai sahabat yang mengkafirkan Sayyidina Uthman. Sampai begitu sekali terpengaruh dia dengan Syiah malangnya. Itulah malapetaka, kita kata fitnah Syiah ni. Bila dia datang dahulu pada ketika itu ramailah. Ulama-ulama, bukan orang-orang biasa yang kena. Ulama-ulama yang kena. Pensyarah-pensyarah di universiti-universiti pun kena pada masa itu. Inilah antara benda yang dibincangkan. Dalam perbincangan ini, hujahnya begitulah. Itu seperti yang saya sebut tadi. Tapi bagi kita, kita mengatakan walaupun ini tidak Quran, tidak hadis, tapi kalau nak kira dari sudut hadis, ini mutawatir. Hadis ini mutawatir. Bagi kita, ahli sunnah wal jamaah, hadis ini mutawatir. Sebab apa? Cuba kalau tengok yang kita terjemah tadi kan. Sayyidina Umar tanya, kamu tahu ke yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kata begini? Berapa orang? Uthman, Abdul Rahman bin Auf, berapa orang sahabat itu. Kemudian dia mengadap kepada Ali dan Abbas, kamu tahu ke sebelum nak bincang lebih lanjut, kamu tahu ke dulu ini? Mereka juga terima. Berapa orang ada situ? Kemudian kita tengok Aisyah, yang kita baca hadis yang tak sempurna terjemahan dia, tak habis terjemahan dia tu. Aisyah pun bila isteri-isteri Nabi tu nak minta pesaka, hantar Uthman nak minta pesaka mereka Abu Bakar, zaman pemerintah Abu Bakar, Aisyah dulu lagi sekat. Dia halal, jangan, kamu tak takut kepada Allah kah? Nabi ni tak ada meninggalkan pesaka. Lalu mereka tak jadilah. Itu juga Aisyah tahu. Cuba tengok, Aisyah tahu. Dan ramai lagi yang lain. Hadis ini kalau mengikut kita ahlu sunnah wal jamaah sudah sampai ke peringkat mutawatir. Bila mutawatir, yang tak boleh tu kalau ahad nak mentaksiskan Al-Quran. Tapi kalau hadis itu sudah sampai ke peringkat mutawatir, tentu sudah boleh. Bahkan yang ahad pun sekadar mentaksiskan itu boleh. Memang boleh. Mereka pun guna. Itulah hujah saya. Yang saya kata, kamu kata tak boleh nak taksiskan hadis, ahad nak taksiskan Quran, tak boleh. Kamu sendiri pun pakai. Bila kamu nak guna, kamu kata tak apa pula. Misalnya hadis, la yarithul qatil al maqtul. Pembunuh tidak boleh menerima pesaka atau tidak boleh mempesakai orang yang dibunuh. Misalnya ayah yang si anak ni nak cepat harta. Nak cepat harta. Kalau tunggu ayah mati tak tahu bila kan. Dia bunuh. Bolehkah anak ni? Walaupun asalnya dia berhak. Dia berhak mendapat pesaka. Berdasarkan hadis itu tak boleh. Tak boleh. Sebab dia membunuh. Dan dari segi kaedah umum Islam ni pun, kalau orang nak sangat benda tu kan, dia akan dibalas tak dapat benda tu. Sebab itulah dalam hukuman agama ni, kalau orang minum arak dalam dunia, dia tak akan dapat minum arak di akhirat.
Dan begitulah seterusnya, banyak perkara-perkara yang kalau kita buat sedangkan tak, kita tidak berhak, jadi kita tak akan dapat benda tu. Tak boleh dengan cara itu. Berdasarkan hadis itulah. Orang Syiah pun pakai. Hadis itu apa tarafnya? Semua kita ahli sunnah pun kata ahad. Syiah pun kata ahad juga. Kenapa boleh taksis pula? Atau kamu kata anak walaupun bunuh anda, dia dapat, dia berhak juga mendapat pusaka? Begitukah? Dia pun tak terima. Begitu juga orang Syiah. Dia terima juga. Dia pun banyak perkara ada kesamaan. Ada kesamaan. Tidak dinafikan. Tapi masalah kita dengan dia ni masalah akidah. Kalau sekadar itu saja boleh tahan lagi. Banyak persamaannya. Antaranya, kalau anak tu kafir, ayah Islam, dapat pusaka ke tidak? Syiah pun kata tak boleh. Berdasarkan apa? Hadis. La yarithul kafiru al-muslimah. Orang kafir tak boleh mempersakai orang Islam. Wala yarithul muslimul kafira. Dan orang kafir tidak boleh mempersakai orang kafir. Mana kalau anak Islam tak boleh. Begitu juga sebaliknya. Orang-orang yang berhak sepatutnya mengikut kaedah asalnya berhak mendapat pusaka, jadi tak dapat dengan sebab perbezaan agama. Baik, hadis itu kamu pun terima. Ahad ke mutawatir? Jawabnya ahad. Atau kamu kata boleh, orang kafir pun boleh terima juga pusaka walaupun berbeza agama? Tentu sekali dia tak kata begitu. Tidakkah sekarang ni bermakna kamu mentaksiskan ayat umum tadi? Sama juga. Itulah yang kita lakukan. Bahkan yang kita lakukan ni dengan hadis mutawatir lebih tinggi lagi daripada hadis itu. Itu alasannya. Kemudian soal, dia kata Nabi ni mewaris. Mewaris siapa yang dimaksudkan? Mewaris siapa? Saya kalau saya sebenarnya ada dalam apa ni panggil makalah asr. Kalau siapa-siapa yang ada dalam tu boleh baca, dia kumpulkan, bukan saya kumpul sebenarnya, orang lain yang kumpul tu. Tulisan-tulisan saya yang dulu dia kumpulkan di situ, apa hujah-hujah kita. Ini semua semasa berpolemik dengan Hasan Saleh dulu lah mula-mulanya. Lepas tu semakin melebar, semakin meluas lagi perbincangan. Tapi asalnya situ. Di situ saya mula merasa teruk betul. Tempat kita ni, fitnah dia betul-betul membahayakan umat Islam. Apabila orang-orang yang alim macam tu sudah terkena. Masalah Sulaiman dari menerima pusaka apa, itu pusaka apa? Sebab itu kita kena tengok. Dia orang Syiah ni begini. Kalau kita pakai kitab kita, dia tak mau pakai. Dia tak mau pakai. Sebab itu kita kena pakai apa, kitab dia. Dalam kitab dia ada sebut, iaitu para nabi lam yuwarithu dirhaman wala dinaran walakin warathul ilm. Apa ni, para nabi ni tidak mewarisi dinar dan dirham, tidak mewarisi harta benda, tak ada. Mereka hanya mewarisi apa ni, ilmu. Itu yang dia tinggal. Dalam kitab mereka ada juga. Kenapa mereka tak pakai? Lagi kalau berdasarkan kitab dia, kitab Al-Amali dan Tafsir Taba-Tabai dan lain-lain lagi banyak tersebut. Iaitu, tapi kita tak terima. Kita tak terima ini hadis ni. Tak apalah yang dia terima. Dia kata sahih. Iaitu Nabi pernah berkata kepada Sayyidina Ali, anta akhi wa wasiyyi wa warithi. Nabi kata, engkau adalah saudaraku, wasiku. Kita tidak nak bincang sekarang apa wasi-wasi itu, panjang ceritanya. Wasiku dan pewarisku, Nabi sebut. Lalu Sayyidina Ali kata, madza arithu minka ya Rasulullah, apa yang akan aku warisi daripadamu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kama awrathal anbiya'u qabli, sebagaimana nabi-nabi dahulu mewariskan. Iaitu Sayyidina Ali pun tanya apa benda. Dia pun kata kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Iaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Itu yang nabi ini wariskan. Nabi-nabi dulu kitab, cara kitab dia. Kalau Nabi Musa kitab apa ni? Taurat.
Begitulah nabi-nabi lain. Dan sunnah dia, ada sunnah dia. Nabi kita begitu. Maknanya tak ada dia. Pesaka-pesaka di dalam kitab mereka pun tak ada. Dalam kitab mereka bukan kata tak ada, dia ada, dia bercampur bau. Tapi ada yang ni, seperti kita. Bila kita tanya mereka, ini ada ni dalam kitab kamu dan ulama-ulama kamu kata sahih. Mereka kata ini semua taqiyah. Itu jawapan yang mudah. Bila dia tersepit, dia tak boleh selesaikan, dia kata itu taqiyah. Macam mana taqiyah? Sebenarnya imam-imam tu nak menyelamatkan diri mereka. Dia terpaksa bertaqiyah di situ. Kalau tidak, orang akan bunuh dia, orang akan hukum dia, macam-macam lah. Itu pendapat mereka. Padahal sama dengan kita, sama. Dari segi itu sama. Baik, sekarang ni yang mereka kata banyak perkara. Kalau boleh, kalau ada itu, kalau boleh, cuba sebarkan yang saya tulis dulu. Antaranya, apa masalahnya yang mereka nak terima sebagai pesaka tu? Mereka katakan Fatimah, orang tu, orang ni nak terima sebagai pesaka tu. Harta mana? Harta Nabi tu, betul ke harta Nabi? Kalau harta Nabi betul pun, dengan adanya hadis-hadis ni, semua tak boleh jadi, tak boleh pakai dah. Tak jadi pesaka dah. Apalagi kalau itu bukan harta Nabi. Hadis ini menunjukkan itu bukan harta Nabi. Inilah hadis. Itu harta itu hanya semasa Nabi. Itulah yang kita akan bincangkan di sini. Bukan harta Nabi. Setengah-setengah Syiah, dia nak mengelak diri, dia rasa tak boleh. Tak boleh nak pertahankan dengan kita mengatakan ini pesaka. Mereka terus pintas, ambil jalan pintas. Mereka kata bukan pesaka, tetapi Nabi telah bagi dah kepada Fatimah sebelum dia meninggal dunia. Kalau pesaka nanti tak boleh kan. Dia kata Nabi semasa hidup lagi sudah bagi. Dia kata begitu. Masalahnya begini, kalau kita terima kata Nabi sudah bagi, apa perlu Fatimah dia pergi nak minta pesaka pula? Dah itu sudah bagi, tak ada dalam pesaka. Itu masalahnya. Itu sebab dia jadi susah dengan adanya hadis ini, sehingga Khumaini terpaksa mengatakan ini hadis palsu, kata dia. Di dalam kitab dia Kashful Asra, ini yang dikatakan hadis palsu. Rekaan siapa? Rekaan Abu Bakar, kata dia. Abu Bakar yang kita panggil As-Siddiq, sangat benar itu. Rupanya reka hadis bagi dia. Boleh reka hadis. Itu pada pandangan Khumaini. Dan orang-orang Syiah lain pun menganggap begitu. Ya, bagi kita, kalau mereka tak terima ini, mereka kata falsu, macam mana pula dalam hadis-hadis mereka? Itu mereka kata sahih. Yang macam ni juga maksudnya. Itu masalahnya. Dia pun susah hati. Sebab itu dia kata, pergi mari, dia kata, taqiyah. Itu jawapan terakhir. Dia tak boleh pergi. Sebenarnya ini bukan milik pribadi Rasulullah. Ini Rasulullah tu pegang tu milik sebagai kerajaan, pemerintah. Sebab itulah Abu Bakar pegang, Umar pegang. Dan kita nampak di sini, kalau kita pakai ini buah Syiah lah, kalau kita pakai, teguk semua, nampak semua teguk. Tak bagus nampak. Misalnya, kita kata ini di sini Fatimah pergi nak terima pesaka, nak minta pesaka, tuntut pesaka. Abu Bakar tak bagi. Abu Bakar baca hadis ni. Dalam riwayat yang lain disebutkan Fatimah marah kepada Abu Bakar. Dan dia sedih dan dia tidak bercakap. Sampai mati dia tidak bercakap dengan Abu Bakar. Cuba kita fikir. Kalau dia pergi tuntut pesaka, lalu Abu Bakar baca hadis ini. Ini hadis ayah dia, ayah Fatimah. Dia fikir macam mana ni hadis ni? Atau dia kata Abu Bakar tu berdusta? Orang Syiah kata begitulah. Abu Bakar dia berdusta. Abu Bakar tak bagi hak anak cucu Nabi. Abu Bakar menganiayai keluarga Nabi. Mana yang anyayai tu? Inilah benarnya di sini. Dia tak bagi pesaka tu. Jadi Fatimah ni marah. Cuba kita fikir. Fatimah ni marah orang cerita hadis ayah dia kepada dia. Macam mana tu boleh marah? Lepas tu kalau bukan hak dia,
bermakna dia nak benda yang tidak hak, harta yang tidak halal kepada dia. Beginikah Fatimah? Seorang yang suci, seorang yang mulia, beginikah? Orang cerita hadis ni marah. Kalau orang-orang zaman sekarang ni mungkin lah kan. Orang nak mengajar hadis pun dia marah kan. Tapi kalau Fatimah ni kita tak nampak lah macam mana dia nak marah. Baguslah Abu Bakar. Kalau dia tak tahu, kita kata dia tak tahu, dia bernasib baik. Sebab Abu Bakar cerita menyebabkan dia jadi terhalang daripada terlibat dengan benda haram. Baguslah. Sepatutnya dia berterima kasih kepada Abu Bakar. Ini tidak, dia marah. Dia marah tu sampai bercakap, tak bercakap sampai mati. Macam mana dia lupa dengan hadis ayah dia yang kata tak boleh tak bercakap dengan sama Islam lebih daripada 3 hari kan. Banyak perkara tu. Dan nampak sangat dia nak harta dia sampai begitu sekali. Sampai dia boleh berkelahi, bergaduh dengan seseorang tu. Boleh tak bercakap sampai mati dengan seseorang itu. Patutkah macam ni? Macam ini orang macam mana ni? Orang dunia sangat ni kalau macam ni. Kita kata Fatimah ni ahli syurga, orang yang hebat lah. Tak adalah terikat hatinya dengan dunia sampai begitu sekali. Sebanyak mana hartanya yang dia hendak sangat. Jadi nampak tak baik semua. Fatimah khususnya tak baik. Lepas tu kita tengok Ali pergi minta juga. Jadi nampak sangat ini orang yang tamak kepada dunia. Itu akibatnya. Dia tak fikir tu. Kita ahli sunnah ni fikir benda macam tu. Takut-takut jadi tak bagus keluarga Nabi tu. Jadi nampak nak dunia sangat. Nak dunia sangat. Jadi macam apa nama ni yang apa disebut dalam Quran itu, Nabi Zakaria minta anak, biar anak tu dapat mewarisi dia. Zakaria ni ada harta apa? Apa ada harta? Ada sebanyak mana harta? Kemudian Nabi kita ni, kita kata sebenarnya berdasarkan riwayat-riwayat Syiah pun, riwayat kita pun, Nabi SAW senang di akhir hayatnya. Dia banyak juga ada hartanya. Harta milik dia sendiri pun. Harta milik dia sendiri pun. Dalam keadaan itu Sayyidina Ali pun ada rumah, ada harta sana sini. Kenapa dia bersungguh-sungguh sangat nak ini? Ini nampak tak sesuai dengan keluarga Nabi SAW. Kalau kita terima juga, bermakna kita menuduh keluarga Nabi ini keduniaan. Orang yang memikirkan dunia sangat. Gilakan harta benda lah kita. Dia akan jadi begitu. Di satu pihak. Di satu pihak yang lain, Abu Bakar tu dia menghalang lah, tak bagi ini sebagai pusaka. Sebenarnya dia sendiri pun rugi. Itu orang Syiah tak fikir. Sebab anak dia kan isteri Nabi. Anak dia pun berhak dapat juga. Dengan dia menghalang ini, anak dia pun tak dapat juga. Itu menunjukkan Abu Bakar ni tak fikir dunia. Dia fikir akhirat. Dia fikir apa yang Rasulullah SAW buat, sunnah Nabi macam mana. Dia akan pertahankan yang itu. Dia tak akan ubah. Sebagaimana Nabi SAW tak bagi milik kepada sesiapa pun semasa hidup dia, dia buat gitu. Cuma belanja dia bagilah kepada keluarga dia dan orang-orang yang berkenaan. Itu termasuk dalam hukum orang-orang yang berhak menerima harta faid. Harta faid memang Sayyidina Abu Bakar pun bagi. Sayyidina Umar pun 2 tahun. Itulah peristiwa ni. 2 tahun. Lepas tu mereka ni mari bertemu dengan Sayyidina Umar. Lalu krisis lah. Tegang juga antara Abbas tu dengan Ali. Sebab itu orang Syiah mengatakan hadis ini palsu. Selain daripada menghapuskan hak Fatimah yang sepatutnya berhak mendapat pusaka, di sini menunjukkan Ali ni tak bagus. Duduk berebut harta. Duduk berebut harta. Tapi ini bukan soal hadis Bukhari atau hadis Ahli Sunnah. Dalam kitab kamu pun ada juga sebut benda macam ni. Lagi teruk lagi. Lagi teruk lagi. Kalau nak pakai itu, lebih baik pakai yang ini. Yang ini tidaklah teruk sangat. Dan ini menunjukkan mereka itu ada juga krisis dalam pengurusan sesuatu perkara. Dan yang dikrisiskan itu apa? Mereka kata minta pusaka pula. Beberapa kali nampak sangat tak erti. Sayyidina Ali ni tak faham. Abbas pun tak faham. Berapa kali dah cerita ini, para Nabi ni tidak diwarisi apa peninggalan dia jadi sedekah. Bila tanya dia mengaku. Lepas tu pergi minta pula. Ini kan tak masuk akal ni. Seorang sahabat dia nampak tak faham sampai begitu sekali. Ataupun dia faham, dia buat tak faham kerana nak sangat dunia. Begini ke sifat Nabi?
sifat sahabat Nabi, sifat Sayyidina Ali begini, tak sesuai semua. Tak sesuai. Sebab itu dengan kita menerima hadis ini, kita akan dapat suatu pencerahan, jelas bahawa yang mereka perselisihkan itu bukan tentang pusaka selepas itu, tetapi tentang hak menguruskannya untuk menjadi mutawalli atau qayyim, pengurus kepada harta faid itu. Itu yang diperselisihkan. Bukan soal menutup pusaka lagi, tak timbul dah itu. Barulah nampak bagus. Kalau dulu ada, dia tak sampai kepada dia hadis, dia tak tahu, dia pergilah nak menuntut. Seperti isteri-isteri Nabi dalam hadis yang kedua yang kita baca tadi, mereka pun berhasrat begitu juga sebab dia tak tahu. Bila dia bagi tahu, tidaklah habis cerita lah. Ni kalau kita terima cerita ni beberapa kali, dua kali pula di zaman Sayyidina Umar tu, bawa kes ini kepada Sayyidina Umar. Kalau kita terima ini pertikaian tentang pusaka Nabi, nampak sangat mereka ni tak faham. Ini tak sesuai. Dungu sangat nampak. Apakah para sahabat begitu sifatnya? Tidak. Sebab itu elok kita terima yang ini daripada yang dia tu. Kalau yang dia tu, dia kata menuntut lagi. Tuntut apalah. Kalau kita kata Sayyidina Umar ni tak bagus lah, yang Sayyidina Ali tu bagi anak dia tu kepada Sayyidina Umar tu, kenapa? Dah tahu dah orang ni jahat, orang ni kaki putar, pusing, tak betul, zalim. Kenapa dia bagi juga? Itu persoalannya. Dia kata takiyah juga. Tak masuk akal. Tak masuk akal itu pun takiyah juga. Orang macam Sayyidina Ali yang begitu berani, hebat, cuba tengok dalam sejarahnya macam mana dia, dalam peperangan ni macam mana dia hebat. Takkanlah dia nak takut. Tak masuk akal semua. Tak masuk akal. Itulah bendanya di sebalik apa ni, hadis ini. Dan saya ada buat ringkasan lah, ringkasan kepada maksud hadis ini. Mungkin kalau kita baca terjemahan itu tak berapa tegang, InsyaAllah dengan baca kesimpulan yang saya buat daripada hadis ini, kita akan dapat faham apa cerita yang diperselisihkan tadi. Apakah mereka menuntut semula hak pusaka atau apa yang mereka tuntut? Di situ tak faham. Ramai orang kita, orang ahli sunnah ni pun tak faham. Sebab dia jangan-jangan menghadapi isu ni, dia tak berapa peka lah. Jadi bila orang sebut tuntut pusaka, dia kata tuntut pusaka juga. Padahal ini cerita lain. Ini cerita lain. Cuba tengok di situ. Satunya, nota muka surat 169. Kesesuaian hadis ini dengan tajuk bab ialah kerana ia berbicara tentang harta Banu Nadir. Jadi yang dikatakan dituntut sebagai pusaka itu harta mana? Harta mana? Itu kena tahu dulu. Harta Banu Nadir. Banu Nadir ni kita sudah bincang dah sebelum ni. Tahun keberapa? Tahun kedua. Paling lewat pun tahun ketiga. Nabi SAW sudah halau mereka dari Madinah. Maknanya pada masa itu lagi lah. Daripada masa itu lagi lah harta itu dikuasai oleh kerajaan Islam, pemerintah Islam, iaitu Rasulullah SAW semasa hidupnya. Khaybar. Lepas tu tanah di Khaybar. Itu pun ada kait juga, tadi ada sebut. Tanah di Khaybar tahun yang ketujuh. Selepas tahun yang ketujuh, habis orang-orang Yahudi tidak lagi memiliki tanah mereka. Tapi Nabi SAW masih membenarkan mereka duduk lagi di situ. Tapi duduk sebagai pekerja, bukan sebagai tuan punya tanah. Walaupun asalnya tanah mereka. Itulah hukuman Rasulullah SAW terhadap Yahudi di Khaybar. Dan seperti kita telah bincangkan sebelum ini, Nabi SAW suruh keluarkan kalau boleh orang Yahudi daripada Jaziratul Arab, dan itu terlaksana semasa pemerintahan Sayyidina Umar. Di Khaybar itu pun habis, tak ada dah orang Yahudi di Khaybar itu pun, tak ada di zaman Sayyidina Umar. Zaman Rasulullah ada lagi, tapi mereka sebagai pekerja, dengan persetujuan sebahagian daripada hasilnya mereka akan dapat. Mereka nak duduk tak kisah, boleh macam tu lagi, boleh lagi, ada lagi tolak ansur. Tetapi itu sudah jadi harta kerajaan, hak kerajaan. Sebahagian daripada tanah dan kebun milik Banu Nadir telah dibahagi-bahagikan kepada golongan muhajirin
dan dua orang Ansar yang kurang berada berbanding orang-orang Ansar yang lain. Kenyataan ini telah pun tersebut di dalam hadis nombor 4021 dan 4023 yang lalu. Lihat juga nota 223 yang lalu dalam nota sebelum ini. Selebihnya dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rasulullah pegang itu sebagai apa? Dia sebagai individu ke? Peribadi ke? Jadi milik? Tidak. Sebagai ketua negara. Maknanya kerajaan punya lah. Ini kerajaan punya. Sendiri sebagai pengurusnya. Baginda tidak memilikinya. Bukan sebagai milik. Orang-orang yang berhak menerima bahagian daripada harta faid telah pun disebut Allah di dalam surah Al-Hasyr. Saya sudah sebut siapa masarifnya. Sebagaimana zakat ada masarifnya, harta faid ada masarifnya, iaitu Allah, Rasul, Dhawil Qurba, Wal Yatama, Wal Masakin, Wabnis Sabil. Itu yang disebutkan di dalam surah Al-Hasyr. Maknanya harta itu hasilnya perlu dibelanjakan untuk keperluan mereka ini. Semua yang tersebut termasuklah keperluan Rasulullah, termasuklah Dhawil Qurba, kerabat, keluarga terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada harta itulah dia bagi ambil bagi kepada keluarga dia. Itulah yang dia katakan, keluarga Muhammad hanya dapat makan daripada harta ni, dapat makan, bukan milik. Selagi mereka ada boleh. Itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah, kemudiannya Abu Bakar dan Umar. Semasa hidup Rasulullah, hasil-hasil dan pendapatan daripada hartanah Banu Nadir, hartanah sebuah kampung bernama Fadak. Cerita Fadak. Fadak itulah yang dikatakan Fatimah ni menuntut pusaka daripada harta Fadak. Di Khaybar. Dan seperlima daripada hartanah yang diperolehi daripada ghanimah di Khaybar. Setelah perang dengan Yahudi di Khaybar, mereka kalah. Itu harta ghanimah tu perlu dibahagi lima. Satu per lima daripadanya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa'anna lillahi khumusahu. Dan seterusnya. Baca di situ. Di situ adalah. Siapa yang berhak? Dibelanjakan oleh baginda sesuai dengan tuntutan ayat-ayat Allah di dalam surah tersebut. Tetapi setelah baginda wafat, harta-harta yang diurus Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya itu dianggap oleh sesetengah pihak sebagai milik baginda sendiri. Ada yang tak faham, tak jelas, dia ingat sebab Rasulullah duduk ambil daripada hasil-hasil harta itu untuk belanja mereka. Jadi mereka ingat macam isteri Rasulullah yang ramainya. Kebanyakan mereka mengatakan itu hak Rasulullah. Bila hak Rasulullah, ada pesakalah berdasarkan ayat umum yang kita sebut tadi. Mereka pun tak tahu lagi. Ceritanya pada masa itu setengah-setengah. Tapi Aisyah tahu. Situlah kita nampak Aisyah ni berbeza daripada isteri-isterinya yang lain. Sebab itulah kita tengok Nabi SAW itu ditakdirkan meninggal di rumahnya. Kubur Nabi itu rumah dia. Sebab itulah kita tengok selalu semasa sakit tu Nabi tanya, ini besok aku di mana? Bukan dia teringat kepada Aisyah kerana Aisyah muda, setengah-setengah ulama tu kata macam tu. Apa nak buatnya muda, sakitlah tu. Berjalan pun tak boleh, kena apa-apa. Bukan itu maksudnya. Tetapi dia tahu. Kalau kita takut kena pergi tempat mati. Tempat mati kita kan. Tapi dia tidak. Sebab itulah tempat dia akan pergi ke alam yang lain. Dia sudah tahu dah, dia kira je. Kita kena faham gitu, baru sesuai. Kalau tidak, apa maknanya bercakap depan isteri-isteri lain macam tu? Tak tersinggungkah perasaan isteri-isteri yang lain? Nampak gitu ke cara nak ajarnya? Kalau orang ramai isteri, sebut kelebihan seorang isteri di hadapan isteri-isteri yang lain, gitu kah? Tentu tidak. Dan isteri-isteri yang lain tentu faham masalah ni. Dia tahu Aisyah ni ada kelebihannya. Dan Nabi SAW kasih kepada Aisyah kerana inilah, kalau di kalangan isteri dia, bukan kalangan isteri saja, sahabat-sahabat pun dia istimewa, antara yang paling banyak menyebarkan ilmunya.
kerana ilmu, kerana agama. Sebab itu dia cinta kepada Aisyah lebih. Bukan kerana pribadi dia, bukan kerana zahir dia. Itu silap kalau macam tu, tak sesuai. Ini di sini berlaku kekeliruan. Memang ada, tak nafi. Di peringkat awal tu keliru. Kalau kita kata Fatimah keliru, Ali keliru, itu bagi kita ahli sunnah tak pelik. Kita boleh terima dengan senang. Seperti mana kita boleh terima ada beberapa orang isteri Nabi pun keliru. Mereka pun nak hantar orang, nak hantar Uthman pergi minta pusaka. Tapi Syiah dia tak boleh terima. Sebab apa? Sebab mana boleh Ali tak tahu? itu mana boleh Fatimah tak tahu? Tentulah keluarga Nabi yang terdekat dengan Nabi lebih tahu. Oh, kalau macam tu semua ada orang alim ni, alim lah, lebih alim daripada orang lain lah, macam tu. Dia tak faham situ. Nabi SAW ni kata walaupun anak dia, cucu dia, dia tidak duduk bersama dengan anak cucu dia setiap waktu begitu. Seperti kita tak pergi ke mana-mana tu. Yang sudah pencen duduk dengan anak cucu gitu saja lah. Rasulullah bukan gitu. Selalu pergi sana sini, banyak urusannya. Sama saja, lebih kurang saja. Keadaan dia bersama dengan sahabat dia, dengan orang-orang lain. Isteri dia pun ramai kan? Bukan lama sorang-sorang. Kalau dapat lebih, mana saat itu keistimewaan macam Aisyah. Istimewa lah. Gitu sepatutnya kita faham. Ya. Beberapa orang isteri Rasulullah berhasrat menghantar seseorang untuk bertemu Abu Bakar dengan maksud menuntut 1/8 daripada peninggalan baginda yang berhak diterima mereka. Kalau kita baca di dalam ni, baca dalam ni, cuba tengok. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Dan seterusnya. Jika kamu, mereka, yakni isteri-isteri kamu. Ini ayat yang ke 12, ayat yang ke-12. Selepas ayat 11 tadi, ayat yang ke-12. Ayat pusaka ni. Jika mereka, yakni isteri-isteri kamu tu, isteri kamu itu berhak mendapat 1/4 daripada peninggalan kamu. Illam yakul lakum walad, kalau kamu tidak mempunyai anak. Kamu itu lelaki lah maksudnya. Dan jika kamu mempunyai anak, seperti Nabi lah, Nabi kita kan ada anak. Falahunna thumunu, mereka berhak mendapat 1/8. 1/8 ke 1/8 ke, ikutlah. 1/8 daripada peninggalan kamu setelah wasiat kamu ditunaikan atau hutang kamu diselesaikan. Setelah selesai, 1/8 hak mereka. Jadi isteri-isteri Nabi ni pergi nak minta, nak hantar seseorang, pergi nak minta 1/8 mereka lah. Sebab dia ingat daripada cara Nabi tu duduk bagi belanja kepada dia daripada hasil itu, dia ingat ini milik Nabi SAW. Yang berhak diterima mereka. Sayyidatina Aisyah yang mengetahui kedudukan sebenar peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memberitahu kepada mereka sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna la nurath ma tarakna sadaqah." Kami, maksud kami para nabi, tidak diwarisi apa yang kami tinggal menjadi sedekah. Itu kita semua faham. Ada pula Syiah. Dia kata bukan macam tu, kata dia. Oh, dia kalau nak main dengan Syiah ni banyak-banyak, bukan kena tengok sudut ni kan. Sebab dia pusing, selagi dia boleh pusing, dia untuk perkena kita, dia akan cari jalan. Misalnya hadis ini. Dia kata bukan begitu, Eropnya. Kamu tak betul tu, macam-macam tu, tu terjemah macam tu. Sebab kata dia baca begini. Inna la nurithu ma tarakna sadaqatan. Cuba perhati ya. Inna la nurithu atau nuwarithu, boleh? Ma tarakna sadaqatan. Tadi kita baca inna la nurathu
ma tarakna sadaqatun, bukan sadaqatan. Inna la nurathu, habis dekat tu. Ma tarakna, apa yang kami tinggalkan, itu jadi mubtada bagi kita, bagi kita eh? Mengikut terjemahan kita, ma itu jadi mubtada. Apa yang kami tinggal, sadaqatun, jadi sedekah, itu jadi khabar bagi kita. Dia tidak macam itu. Inna la nurithu atau la nuwarithu, kami tidak mewariskan ma, yakni maf'ul, bukan jadi mubtada, maf'ul. Kami tidak mewariskan apa yang kami tinggal sebagai sedekah tu, yang kami sudah bagi sedekah tu, itulah tidak kami wariskan. Tapi yang kami tak bagi sebagai sedekah lagi, itu ada, kata dia. Tengok, cara pusing dia, putar belik dia. Dia kata, kita tidak mewariskan apa yang kita tinggalkan sebagai sedekah, yang kita telah bagi sedekah tu, itu tidak jadi pusaka lah, kata dia. Itu tidak khusus dengan Nabi. Kalau macam tu orang lain pun macam tu juga, bila sudah bagi kepada orang lain, mana nak jadi pesaka? Apa yang peliknya, sama sajalah kalau macam tu. Lepas tu yang kamu sibuk kata hadis ni palsu lah, hadis ni gini-gini, apa cerita? Dah kalau benda ni tak ada, tak ada. Kalau benda ni tak ada, apa perlu apa ni kamu sibuk-sibuk ni nak menolaknya? Dah kamu tak terima, tidak macam-macam tu pun. Yang sebenarnya dalam riwayat dia pun macam tu juga. Dia tak boleh, tak boleh. Sebenarnya begitulah. Itu salah macam tu. Maknanya apa-apa peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dia tak bagi sedekah. Ini bukan urusan cerita sedekah ni. Ya dia tak bagi, memang kepunyaan dia. Semuanya jadi sedekah. Itulah seorang Nabi. Jiwa dia, pemikiran dia tak ada langsung ikatan, terikat jiwa dia dengan dunia. Apa yang ada, kalau ada sedikit sebanyak pun, itu jadi sedekah untuk umat Islam. Barulah sesuai dengan seorang Nabi kan, macam tu jiwanya, baru sesuai. Ini nak pusing nak harta pula, anak cucu dia tu gila harta pula, macam tu pula jadinya. Perkataan kami yang tersebut di dalam hadis itu merangkumi baginda sendiri juga. Tujuan Nabi SAW bersabda begitu ialah untuk menyatakan segala yang dimiliki baginda sama ada sebagai milik peribadi atau baginda menguruskannya sahaja. Semuanya tidak boleh dibahagi-bahagikan sebagai pesaka apabila baginda meninggal kelak. Itu maksudnya. Sama ada memang betul-betul milik dia, milik peribadi dia, ataupun yang dia selama ini duk uruskan harta tu. Jangan kamu kira semua ni nak jadi pesaka, tak boleh. Kalau yang dia urus saja memang tidak hak dia, macam mana nak pesaka? Kalau yang memang hak dia tu pun jadi pesaka juga, yang dia urus saja tu macam mana nak jadi pesaka? Memang bukan hak dia. Jadi teruskanlah apa ni, diberikan kepada sesiapa yang telah diberikan sebelum itu. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Apa yang tak kenanya? Sehingga dituduh Abu Bakar tu zalim lah macam-macam. Apa yang tak kena? Apa yang Abu Bakar buat tu betul-betul sama seperti Nabi SAW buat dulu. Apakah Abu Bakar tak bagi nafkah kepada isteri-isteri Rasulullah dan keluarga Rasulullah? Bagi. Seperti Rasulullah bagi dululah. Itu jelas dalam hadis ni. Dia bagi. Kalau kamu muskil, kalau kamu nak pertikaikan, kenapa Abu Bakar tak bagi? Nabi dulu tak bagi, kenapa tak pertikaikan Nabi? Sama saja yang dia buat tu, dia hanya meneruskan. Sayyidina Umar pun buat gitu juga. Dia pegang, dia sebagai penjaga, pengurus, pengelola harta itu, bukan milik dia. Itu benarnya. Yang Nabi kata begini, dia takut itulah. Rupa-rupanya apa yang macam ni dia sebut tu pun ada lagi keliru. Tetapi kekeliruan itu nasib baiklah ada orang-orang murid-muridnya yang hebat-hebat seperti Abu Bakar, seperti anaknya Aisyah, akhirnya jadi selesai masalah. Dan sahabat-sahabat lain ramai lagi yang tahu juga, seperti yang disebutkan dalam hadis ni. Kamu tahu ke Nabi pernah kata begini-begini? Ya, memang Nabi ada kata begitu. Apa makna tu?
macam mana kita nak kata rekaan Abu Bakar? Ah, tapi kalau Syiah dia boleh semua tu. Tak boleh, kita tak boleh pakai cara dia lah. Kalau cara dia semua boleh. Semua boleh jadi jahat, semua boleh. Kita masalahnya begini, kalau jahat, Ali tu jahat ke tidak? Ali tu jahat ke tidak? Ali tu baik. Macam mana orang baik boleh terima orang jahat tu? Itu masalah kita ni. Baik Hasan kan dengan Muawiyah, macam mana Hasan tu boleh terima? Kalau kita kata dia lemah, dia lemah nak jadi imam, macam mana? Kata imam ni paling berani, paling hebat. Dan imam ni tahu bila dia nak mati. Dia nak mati sebab apa? Dia tahu. Dan dia tahu dan dia tidak akan mati di tangan Muawiyah. Takut apa dengan Muawiyah? Begitu juga dengan Ali. Dan dia tahu dah, dia tak akan mati di tangan Umar, di tangan Abu Bakar. Apa dia takut? Itu semua bohong Syiah. Tak ada langsung asasnya. Sebenarnya mereka itu ruhama ubainahum. Itu sebenarnya. Sahabat-sahabat tu ruhama ubainahum. Saling berkasih sayang antara sesama mereka. Itu sebenarnya. Kalau ada salah faham, tak tahu sana sini, buat apakah, itu biasalah manusia. Sayyidina Abu Bakar sendiri bukan semua tahu. Sayyidina Umar pun bukan semua tahu. Setengah-setengah tu dia baru tahu apabila ada orang yang cerita kepada dia. Oh, terima kasih. Bagi kita tak ada langsung masalah. Setelah mendengar hadis yang dikemukakan oleh Aisyah, itu isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan membatalkan terus hasrat mereka. Jadi tak sempat pergilah. Bila itulah sepatutnya. Kan isteri-isteri Nabi bagus. Bila dengar orang cerita, oh hadis Nabi ada macam tu, habis cerita. Sepatutnya Ali dan Fatimah pun begitu juga. Dia tak tahu, tak jadi masalah, tak apa. Bila diberitahu oleh Abu Bakar, yang patutnya mereka terima lah. Ni berkata Fatimah pun diam dah. Sebab dia sudah faham dah, dah jelas dah kepada dia, nak cakap apa lagi. Nah, diam lah. Dia pun buat kesimpulan, dia diam tu sebab dia marah. Mana kita tahu dia diam tu marah? Nah. Bahkan ada dalam riwayat-riwayat menyebutkan dia diam tu sebab dia sudah jelas kedudukannya benda tu. Sebelum itu yang dia pergi nak minta tu sebab dia tak jelas lagi. Dan tidak salah dari segi agama, orang yang sehebat mana, tinggi mana dari segi agamanya, nak menguruskan harta benda, nak mengambil hak dia, itu tidak salah. Kalau Fatimah pergi tanpa pengetahuan dia nak itu, dengan anggapan dia ini adalah hak dia, tidak salah kalau sekadar itu. Tetapi yang jadi masalahnya kalau dia terus sampai benci kepada orang itu, tak mahu cakap dengan orang itu, marah kepada orang itu dengan sebab bagi tahu hadis ayah dia, ini tak masuk akal. Nah, itulah yang kita ahli sunnah ni pertikaikan. Dan kalau nampak Ali ni, Abbas tu, keluarga bapa saudara Nabi, keluarga Nabi lah, nampak sangat keduniaan, itu tak sesuai. Kita cubalah bagi nampak elok semua. Itu cara ahli sunnah. Dia bagi nampak semua sahabat-sahabat ni elok, cuba cari jalan macam tu. Bukan macam Syiah, dia cari jalan tu nak memburuk-buruk ke satu golongan saja. Dan dia tak fikir yang dia angkat tu akan jadi macam mana. Dia tak fikir. Itu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha juga turut menuntut apa yang dipercayainya sebagai haknya daripada Abu Bakar. Setelah Abu Bakar memberitahu kepadanya hadis yang sama, beliau juga berpuas hati dan tidak lagi menuntut. Itu yang kita faham. Yang kita faham gitu. Dan itulah yang sesuai dengannya. Ali menuntut hak isterinya sebagai anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas pula menuntut haknya sebagai asabah. Setelah Abu Bakar mengemukakan hadis yang sama kepada mereka, tidak lagi mereka menuntutnya. Malah menerimanya dengan senang hati. Kemudian Abu Bakar membahagi-bahagikan apa-apa yang merupakan milik peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para isteri baginda. Adalah yang kecil-kecil, yang tidak besarlah, tidak banyaklah, tidak berharga sangat, yang kecil-kecil untuk kenangan tu dia ada bagi. Kepada para isteri baginda, kaum kerabat, khadam-khadam dan sahabat-sahabat istimewa baginda. Ada beberapa benda kecil milik
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti cincin baginda, disimpan beliau sendiri. Ah, cincin disimpan. Buat cincin itu bukan permata zamrud. Cincin itu ada cok untuk cok Rasulullah tu. Nak hantar surat sana sini. Jadi dia pengganti Rasulullah kan nak guna cok itulah. Adapun hasil-hasil daripada hartanah yang disebutkan tadi itu semua dipegang oleh Abu Bakar dan diuruskan oleh beliau dengan sebaik mungkin. Mana betul-betul sepertinya Rasulullah buat semasa hidupnya. Sebagaimana Nabi SAW membelanjakan hasil-hasil pendapatan daripada harta-harta tetap itu semasa hidup baginda, begitulah juga Abu Bakar melakukannya. Setelah memberikan kepada para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum keluarga baginda sebagai habuan dan nafkah mereka. Ini nafkah ni tahunan. Dia bagi untuk setahun. Habuan apa? Jika masih ada yang berbaki daripada harta itu, maka beliau bahagi-bahagikannya kepada masarifnya. Masarif ini pihak-pihak yang ditentukan oleh Allah sebagai yang berhak menerima harta faid. Yang kita sebut tadilah. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, apa semua tu. Nah itu iaitu anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Selepas diberikan kepada semua mereka, jika masih ada lagi yang berbaki, maka Abu Bakar menggunakannya untuk keperluan berjihad di jalan Allah. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Harta tadi dia buat begitu. Mana untuk setahun tu bagi-bagi cukup untuk setahun untuk semua-semua tadi semua. Dia tengok ada lagi bagi untuk ni. Kalau lebih lagi untuk jihad fisabilillah. Hasil pendapatan tanah-tanah tadi. Tanah siapa? Tanah Banu Nadir. Dan tanah Yahudi di Fadak, tanah Fadak di Khaybar itu. Dan juga hasil daripada harta ghanimah yang diperolehi daripada harta ghanimah 1/5 untuk Nabi dan keluarga dia dan lain-lain yang tersebut di dalam itu juzuk yang ke-10 Al-Quran itu. Permulaannya ya. Setelah Sayyidina Umar menjadi khalifah, Ali dan Abbas datang menemui beliau. Tujuan kedatangan mereka ialah meminta Umar menyerahkan pengurusan hartanah Banu Nadir kepada mereka. Itu ceritanya. Minta serah kepada mereka pengurusan. Sebab selama ni Nabi pun tak bagi daripada itu untuk keluarga Nabi juga. Setelah Nabi tak ada, Nabi itu sendiri tak ada lah. Tapi isteri-isteri dia ada lagi. Anak cucu dia, keluarga dia ada lagi. Sayyidina Abu Bakar bagi. Sayyidina Abu Bakar bagi daripada yang tu. Sayyidina Umar pun buat. Dia pergi minta dengan Sayyidina Umar untuk menguruskan. Sebab dia fikir agak je. Sayyidina Umar kan, bayangkan tiap-tiap hari pegang sana sini nak uruskan banyak. Jadi mungkin menyibukkan dia. Ini pun benda macam ni, kita boleh tolong dia. Uruskan, tak payah dah dia sibuk fikir pasal ni, benda-benda macam ni. Jadi pembahagian kuasa lah. Dari segi pembahagian, minta Sayyidina Umar tak payah bagi dulu. Inilah cerita dalam hadis yang kita baca tadi. Sebab apa? Dia takut kalau dia bagi nanti timbul pula salah sangka di orang kemudian pula bahawa ini milik keluarga, milik dia sungguh. Bukan mereka hanya menguruskan harta itu, tetapi itu memang milik mereka. Dia takut. Sedangkan itu daripada Nabi SAW lagi, semua jadi sedekah, tak boleh dipersakai. Dia nak jaga itulah sebenarnya. Maksudnya baik. Dia tak nak bagi mula-mula. Itulah dia kata, kalau kamu nak betul, tapi kamu berjanji, setuju untuk buat seperti yang Rasulullah buat dulu, seperti yang Bakar buat dulu, dan seperti yang telah aku buat selama 2 tahun. Kalau macam tu boleh. Kalau tidak, tak payah cakap. Lalu Sayyidina Umar bagi beberapa ketika. Kemudian dia jadi kecoh pula. Sama dia Ali dengan Abbas tu kecoh pula. Itu yang orang Syiah tak mau terima dah. Sebab dia tak masuk akal dia tu. Kalau Sayyidina Ali ada benda-benda macam tu, tak masuk akal. Bagi kita benda tu sebagai manusia, dia boleh berlaku, boleh ada. Sayyidina Umar sendiri pun ada juga keadaan-keadaan macam tu. Ketika dia tegang,
dengan keluarga dia, dengan isteri dia, itu biasalah. Macam tu. Sama juga ini Abbas dengan Ali ni, tapi mereka tak boleh terima. Tapi dalam kitab-kitab mereka penuh dengan apa ni, Fatimah tersinggung, terkilan dengan perbuatan Sayyidina Ali, lalu dia balik ke rumah. Sebab apa? Dalam akidah Syiah ni, sesiapa yang membuatkan Sayyidina Ali ni marah, Allah marah, murka kepada dia. Begitu. Sesiapa yang buat Fatimah marah, seperti buat aku marah lah, Nabi kata. Itu Sayyidina Ali buat Fatimah marah tu, nak kata macam mana? Dalam kitab dia tu, sampai Fatimah balik bawa anak, bawa anak, tak mau duduk dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun sedih lah, lalu dia tidur atas tanah. Itu kan cerita kan. Lalu Nabi SAW pergi bangkitkan dia, bangunkan dia dan kata, Aba Turab, kum ya Aba Turab. Pasal dia duduk di atas tanah. Itu cerita. Dia sedih lah. Sedih. Tapi nak ceritanya, pergeseran sedikit sebanyak antara suami isteri, dia boleh ada, boleh berlaku benda macam tu. Walaupun anak Rasulullah SAW sendiri pun boleh berlaku, walaupun Sayyidina Ali seorang yang hebat pun, dia boleh berlaku benda macam tu. Bagi dia, dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima cerita tu ada macam mana dalam kitab dia tu, cerita-cerita macam tu. Meminta Umar menyerahkan pengurusan harta Banu Nadir kepada mereka, biar mereka saja yang menguruskannya untuk memenuhi keperluan kaum kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih ada ketika itu. Itulah maksud mereka. Kita kita kira lah, kita bersangka baik, kita cari jalan yang baik, iaitu mereka nak meringankan beban Sayyidina Umar. Itu cara. Maka Sayyidina Umar menyerahkan pengurusan hartanah itu kepada mereka berdua. Satu ketika. Tetapi hartanah di Fadak dan di Khaybar masih lagi dipegang dan diuruskan oleh beliau sendiri. Itu ceritanya. Kemudian Sayyidina Ali ternyata lebih dominan dalam penguasaan pengurusan hartanah tersebut. Itu dah yang berlaku, yang sebut dalam riwayat tadi yang kita baca tadi. Pada ketika itu datanglah Abbas menuntut Umar agar membahagikan kuasa pengurusannya, kuasa mengendali, mengelolanya. Itu maksudnya. Dan dikemukakan juga untuk tujuan itu 4 orang sebagai penyokongnya. Itu mengikut setengah ulama kata kebetulan saja beberapa orang sahabat pergi tu. Setengah ulama kata tidak, dia pergi tu nak, memang dia nak suruh sokong lah di hadapan Sayyidina Umar. Biar Sayyidina Umar bagi kuasa tu. Begitu. Sebab Abbas rasa tak puas hatilah. Jadi kenapa jadi keluarga Ali saja yang menguruskan, jadi macam dia saja. Sedangkan dulu Sayyidina Umar bagi tu atas dasar kedua-duanya berkongsi pengurusan itu. Tiba-tiba dia dapati gitu. Itulah yang Abbas tak puas hati. Dia pergi bertemu dengan Sayyidina Umar dan minta beberapa orang sahabat tu pergi, biar Sayyidina Umar betul-betul selesaikan masalah. Itu benarnya. Pada ketika itu datanglah Abbas menuntut Umar agar membahagikan kuasa pengurusannya, dan dikemukakan juga untuk tujuan itu 4 orang sebagai penyokongnya. Sayyidina Umar tidak menerima cadangan mereka itu. Tak terima. Katanya, kalau kamu bersedia berkongsi kuasa mengurus hartanah itu, baguslah. Tak apalah, seperti dululah. Biar berkongsi betul-betul. Ini kalau tidak, bawa pula kes yang sama. Cuba kita ingat. Di sinilah berlaku kesilapan kepada ramai orang. Dia ingat pergi menuntut pesaka pula. Padahal bukan menuntut pesaka ni. Cerita lain ni. Tetapi jika kamu tidak bersedia, maka serahkan saja pengurusan hartanah itu kepadaku. Ini sampai bergaduh, sampai berselisih pendapat pula, terkilan sana sini pula. Ini tak bagus lah. Sayyidina Umar tak mau bagi lah. Kalau berkongsi boleh. Begitu cara dia. Sebab apa? Sebab dia takut. Jadi orang kemudian ni sangka ini milik ayah dia, milik datuk dia. Dia bahaya sebenarnya benda-benda macam ni kan. Banyak berlaku kan. Orang wakaf, wakaf ni tidak daftar apa semua. Akhir sekali orang ingat itu harta nenek moyang dia, padahal itu harta wakaf. Banyak berlaku.
Ha, itulah benarnya, bahayanya. Walaupun di peringkat awal tu yang amanah tu dia jaga betul lah, ingat, ingat baik-baik ni, ini bukan harta kita. Ha, tak apalah, tapi 3-4 generasi kemudian macam banyak berlaku. Itulah yang Sayyidina Umar tak mahu. Sebab tu dia bagi dua, ha, supaya lebih jelas. Nampaknya ini untuk mengurus haja, bukan sebagai bagi itu sebagai milik, tidak. Aku akan tolong menguruskannya untuk kamu. Sedangkan asalnya mereka nak meringankan beban Sayyidina Umar. Tiba-tiba Sayyidina Umar pula kata ke dia macam tu, kalau kamu tak itu pun tak mampu, biar akulah urus. Kamu, dia nak ambil balik semua kuasa mengurus itu. Mereka pula tidak mahu menyerahkannya kepada Umar. Maka teruslah pengurusannya dikongsi oleh Ali dan Abbas sehingga beberapa lama. Selepas pada itu, begitu pula. Kemudian isu itu berbangkit lagi setelah keluarga Ali kembali menjadi dominan. Itulah sebabnya anak cucu beliau diketahui sebagai pengurus hartanah tersebut selepas kewafatan Ali. Cuba kita tengok di akhir riwayat tadi kan, berpindah-pindah pada orang ni, pada orang ni. Tak ada sebut pun keluarga Abbas. Mana anak cucu Abbas? Tak ada sebut. Maknanya keluarga anak cucu Ali ni jadi dominan dalam masalah ni. Itu benda. Macam mana jadi begitu kita tak tahu. Itu ceritanya berdasarkan hadis ini. Orang Syiah ni tak mahu terima lah. Ini hadis rekaan. Nak memburuk-burukkan keluarga Ali ni. Dia kata macam tu. Jadi keluarga Ali ni nak bolok harta tu untuk dia. Nak jadikan milik dia. Macam-macam lah dia. Kita tak kata begitu. Kita kata apa yang ada dalam kitab ni saja. Sekadar itu. Dan di dalam kitab ni pun disebut mereka uruskan dengan baik semasa berada dengan mereka, walaupun mereka tu tidak berkongsi dengan keluarga Abbas, tapi mereka masih mengurus dengan baik lagi seperti sebelum itu juga. Mereka bagaimanapun tetap menguruskannya dengan baik. Tanah itu akhirnya tidak diketahui apa ceritanya. Tidak diketahui siapa pengurus terusnya. Ia lenyap ditelan zaman. Itulah lebih kurang kandungan dan intisari hadis 4026. Itulah ceritanya. Jadi kadang-kadang dia dengan berlalunya lama zaman ini, ini macam-macam boleh berlaku. Kita katalah contoh sekarang ada puak-puak Rohingya yang datang ke sini atau pergi ke mana-mana. Jadi ada tanah di negeri dia. Setelah mereka dihalau, mereka bertempiaran lari, siapa nak tahu dah mana apa ni tanah bapak dia dulu, datuk dia dulu. Tak tahu dah. Habis cerita. Cerita lain. Negeri itu pun jadi negeri milik orang lain. Tukar nama apa semua. Orang-orang yang dulu tak ada dah. Tak ada. Dia boleh berlaku benda-benda macam ni. Sebab itu dia hilang cerita begitu. Mana separuh jalan lah. Sepatutnya boleh berterusan ada benda tu. Tapi tidak berlaku gitulah, seperti macam harta wakaf tadilah. Kadang-kadang apa yang berlaku kan, dia hanya beberapa, mungkin satu dua generasi. Lepas pada tu dia jadi masalah. Sebab itulah pihak berkuasa memang mengalu-alukan kalau orang serah kepada dia. Sebab apa? Sebab dia boleh jaga secara berpanjangan. Dan dia boleh sahkan itu sebagai harta wakaf. Seperti mana masjid apa semua tu, kalau masjid tu memang dia syarat lah kan, mesti kena wakaf dan berdaftar baru boleh. Tapi kalau yang lain-lain tidak begitu, dia jadi macam setengah-setengah tempat, macam pondok-pondok khususnya kan, dia banyak berlaku benda-benda macam tu. Akhirnya tak tahu siapa punya. Gitulah. Dengan harta ini pun gitulah. Kemudian ini dalam hadis yang kedua, Fatimah dan Abbas. Mana satu ketika mereka belum jelas lagi, memang ada pergi meminta pesakanya berupa tanah hart daripada Fadak dan bahagiannya daripada Khaybar. Abu Bakar pun cerita hadis itu. Kira-kiranya seperti yang kita bincangkan tadi, mereka setelah jelas tu habis cerita lah, puas hati baliklah. Cuma Abu Bakar kata keluarga Muhammad boleh makan, boleh hidup, boleh menyara hidupnya dengan harta ini, dan itu akan diuruskan oleh pihak pemerintah. Dan memang itu sentiasa diberi oleh Abu Bakar.
dan itu diakui oleh sahabat-sahabat tadi. Memang Abu Bakar berada di atas landasan yang betul, baik, apa semua tadi kan. Semua mengakuinya. Dan Abu Bakar kata dia takutlah, dia takut terasa hati. Padahal tak perlu kata begitu dah, tapi nak ceritanya dia mesra, rapat dan sangat jaga hati keluarga Nabi ni. Dia kata, aku menghubungi keluarga Nabi lebih lagi aku suka daripada menghubungi keluarga aku sendiri. Kalau nak kira, kalau benda ni boleh aku bagilah, apa sebabnya aku tidak bagi? Tapi sebab memang Nabi kata begitu. Bahkan kalau kamu ambil itu jadi salah, makan harta yang haram, tidak halal. Sebab itulah, terpaksalah. Bukan masalah peribadi ke masalah apa, tidak. Ada masalah nak jaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah, setakat itulah dulu untuk apa di nota kita ini. Dan insyaAllah kita akan sambung dan dapat siapkan nota 10-nya. Sementara itu, kalau ada soalan-soalan atau kemusykilan berhubung dengan nota ini, insyaAllah boleh kita bincang. Ya. Saya dari Nali, saya dia urus harta untuk sekadar keperluan keluarga Abbas dan keluarga dia lah. Tak. Semua keluarga Nabi. Semua. Tapi dia, dua orang ni yang menguruskan. Kalau ada lebih harta, sama seperti dulu juga. Memang begitulah. Dia kan dia bagi kepada apa ni, masarif yang lain. Anak yatim misalnya, ibnu sabil, apa ni, orang miskin, bagi situ. Kalau lebih lagi, bagi untuk keperluan umum atau untuk kelengkapan peperangan. Melengkapkan senjata-senjata apa semua, itulah daripada harta tu. Ya. Boleh, tapi ya lebih eloknya kita ni. Tak apa pun. Mimpi. Dari segi berinteraksi dengan mimpi itu memang ada sangatlah. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa di mimpi itu, mimpi yang benarlah adalah salah satu dari satu bahagian daripada 40 bahagian kenabian. Maksudnya sumber maklumat yang diperolehi seseorang Nabi itu, katakanlah ada 40 benda. Kita pun tak faham juga apa maksud dia kata 40 benda. Tidak 48 misalnya, ataupun 84 dan sebagainya, seperti 27, 25 dapat pahala, kita terima sajalah. Satu, maknanya maklumat punca ni, maklumat yang diperoleh Nabi ada 46. Kalau kita ni, orang biasa ni, umat dia ni, dapat mimpi, itu pun satu petunjuk dah. Satu punca maklumat yang apa ni, ada pada seseorang Nabi juga. Mereka ambil kira juga itu, mimpi. Kan cuma tengok Nabi Ibrahim, mimpi. Dalam Quran sendiri sebut dia, Nabi mimpi sebelum dia dapat wahyu, dia mimpi macam-macam dan menjadi kenyataan di pada waktu siangnya, seperti apa dia siang pada cerah, betul-betul berlaku seperti yang dia mimpi. Dan itu maknanya pengesahan daripada Nabi bahawa mimpi yang benarlah. Kalau mimpi tak benar tu mengaruk, orang panggil adghathu ahlam, dalam Quran sebut mimpi mengaruk itu tak boleh kira. Tapi kalau mimpi yang benar, maknanya itu daripada Allah. Seolahnya Allah nak bagi isyarat kepada kita. Dan itu boleh jadi panduan. Banyak perkara sebenarnya kalau kita tengok dalam sejarah Islam ni, mimpi itu sendiri besar memainkan peranan. Bahkan saya ada satu buku, biasanya kita baca buku ni, sirah Nabi ni semasa dia hidup kan. Tapi buku itu ditulis oleh seorang peguam di Pakistan. Tapi dia peguam yang warak lah, ahli agama kuat. Dan dia memang alim juga. Dia buat kajian, dia buat satu buku Siratun Nabi, tapi dalam bahasa Urdu, Bad az wafatin Nabi, sirah Nabi selepas kewafatan Nabi.
Maksud dia ialah Nabi SAW yang sentiasa bertemu dengan umat dia di setiap masa, dan benda itu ada di dalam kitab-kitab. Dia kumpulkan semua, termasuk yang dia sendiri mengalaminya, termasuknya dia sendiri mengalami, isteri dia sendiri bertemu dengan Nabi. Itu sirah Nabi selepas Nabi wafat. Maksud dia, mana Nabi ni tidak ada putus hubungan dia dengan umat dia dalam membimbing umat dia. Dan memang kalau kita perhatikan, orang-orang yang besar-besar yang hebat-hebat, dia ada latar belakang mimpi itu. Memang dia ada. Imam Bukhari ke siapa itu, dia ada. Itulah mimpi yang benar. Dia adalah satu panduan daripada Allah SWT untuk kita menghadapi sesuatu. Kadang-kadang dia sudah bagi dah. Dia sudah bagi dah. Kita tak dapat nak takbir kadang-kadang kan, sebab kita tak tahu. Cuma apabila berlaku, barulah kita perasan, oh begini rupanya yang aku mimpi dulu. Cuba tengok macam Nabi Yusuf khususnya. Kalau kita tengok dalam surah Yusuf tu paling banyak ta'wilul ahadith, perkataan itu, itu menunjukkan takbir mimpi. Maknanya ada asasnya. Cuma takbir mimpi, kalau kita nak sebut tokoh, susah sikit. Walau bagaimanapun, panduannya banyak. InsyaAllah banyak panduannya. Daripada Quran ke, daripada hadis ke, daripada tulisan-tulisan ulama dulu. Kalau kita mengambil kira benda tu, insyaAllah. Itu satu. Yang keduanya, Nabi SAW sudah kata juga, di akhir zaman semakin dekat dengan kiamat, orang yang semakin dia bercakap benar, mimpi dia akan jadi semakin benar. Oh, itu satu berita gembira sebenarnya. Kalau nak mimpi benar, jadilah seorang yang benar. Seorang yang benar dalam arti kata istilah agama lah. Bukan benar pertuturan saja, tapi itu yang biasanya itulah kan. Benar dalam segala-galanya. Semakin benar, semakin benar mimpi dia. Itu sudah ada bimbingan daripada Nabi SAW. Maknanya mimpi ni satu perkara yang kita kena ambil berat lah. Ambil berat. Dan kena berpandukan Quran. Maksud berpandukan Quran itu, misalnya dalam Quran sebut, kalau tentang bidadari, baid dia sebut, baid, maknun, telur. Sebab itu ulama-ulama takbir mimpi dia kata, kalau orang bagi telur, salah satu takbirnya, maksudnya orang nak bagi anak dia atau apa-apalah untuk kita kahwin, perempuan maksud. Dan sebagainya, banyak lagi lah takbir-takbir yang seperti itu. Dia kena berpandukan Al-Quran. Misalnya Sayyidina Abu Bakar mimpilah, ada mimpi. Sebab itu Nabi SAW zaman dia tu, dia dia tanya, ada ketika je lah, bukan selalu juga. Dia tanya, pagi ni ada siapa mimpi ke? Kalau ada siapa-siapa mimpi, cerita. Maka ada dalam ramai-ramai itu yang cerita macam-macam lah. Ada kalanya Nabi sendiri mimpi, dia takbirkan. Ada kalau orang lain mimpi, dia takbirkan. Maknanya benda ni adalah satu asas yang boleh kita terima. Misalnya kita tengok Sayyidina Abu Bakar mencedok air dengan menggunakan timba daripada telaga tu. Dua timba saja. Itu isyarat kepada pemerintahan dia. Memang pun dia bukan lama pun pemerintah. Kemudian Sayyidina Umar tarik pula keluar timba yang besar dan isikan air di tempat dia buat takungan air. Orang pergi minum, semua puas. Dan binatang-binatang ternakan pun minum, semua puas. Nabi takbirkan pemerintahan dia. Lama kan dia pemerintah, dan aman damai, makmur. Zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman pun tarik begitu juga. Tapi selepas itu dia putus tali. Dan terkena air itu kepada dia. Itu kan semua takbir itu semua. Yang kita yang berada kemudian dapat tengok benda itu melalui sejarah, apa yang berlaku pada Sayyidina Uthman. Dan ada yang tali macam menjolo daripada langit. Nabi naik lepas, Abu Bakar naik lepas. Berapa banyak yang macam ni? Ini semua adalah tanda, isyarat semua. Semuanya isyarat. Jadi kita kena ambil kira lah. Dengan sebab itu saya rasa tempat kita ni tak ada lagi. Kalau macam buku macam tadi yang saya sebut tadi, perlu dijadikan rujukan. Misalnya saya nak cerita pengarah itu sendiri, pengalaman dia. Dia memanglah
seorang yang taat, yang bagus. Tiba-tiba dia sakit, dia ni sakit kulit. Tapi mungkin cerita ni, kalau orang pakai tak jadi, itu mungkin Nabi khususkan dengan dia. Kita kena ingat begitulah. Dia ni sakit kulit daripada kecil lagi. Jumpa doktor sana sini, tak sembuh. Sampai tua, sakit kulit. Tiba-tiba suatu hari tu, Nabi SAW mari, macam dalam satu kelas gini, macam kita gini lah, kelas gini. Tiba-tiba Nabi tulis di papan, tulis, Loki. Tapi dalam bahasa Urdu lah. Apa makna Lokinya? Labu air. Labu air, tahu? Labu air. Yang orang buat sayur air saja tu. Dia masukkan ni lada hitam apa, rengkas sangat sayur tu. Dia tulis Loki. Maknanya labu air. Bila dia sedar, dia pun fikir apa lah ni. Lama-lama dia buat kesimpulan sendiri. Agaknya Nabi nak suruh aku makan ini. Dia makan. Makan dia sembuh. Dan tak ada lagi penyakit kulit dia. Itu kan pelik tu. Pelik tu. Benda-benda macam ni. Banyak lagi. Pengarang kitab ini dia cerita mimpi dengan Nabi SAW. Semuanya kalau kita perhatikan, kitab dia tu menjadi hebatlah, rujukan umat. Semuanya dalam buku itu tebal ni. Kalau kita jadikan, boleh jadikan sebagai panduan, rujukan, bukan bermakna nak kata semua dalam tu kita boleh telah bulat-bulat begitu, tidak. Tapi sebagai panduan, misalnya Tariq bin Ziyad nak pergi takluk Spanyol itu. Sebelum dia pergi itu, dalam kapal dia itu dia bermimpi. Dalam buku tu lah dia bermimpi satu rombongan datang, termasuk Rasulullah. Dia tanya nak pergi ke mana, nak pergi bersama kamu. Kan dia berjaya, berapa abad Islam memerintah di sana. Mana dia ada petunjuk-petunjuk macam tu. Dan benda macam ni lah yang kita perlu. Tapi setakat ni tak ada lagi dalam bahasa kita. Allah Alam ada kan. Yang kita Ibnu Sirin itu alhamdulillah sudah ada, itu pun bagus juga. Tapi kita kena sebenarnya rujuk pada Quran dan Sunnah. Itu sebagai asasnya. Misalnya dulu kita sudah bertemu kan, Nabi SAW mimpi tengok orang pakai baju, ada tak sampai dekat ni tetek, ada bawah tetek, setakat itu saja. Sayyidina Umar pula baju labu. Nabi takbir apa? Ugama, kata dia. Ugama Umar labu sampai melerik. Itu kan, itu takbir mimpi. Itulah antaranya lah yang dapat disebutkan dalam kesempatan yang ringkas ini. Itulah. Lagi ada. Berkenaan dengan mimpi lagi. Ya. Macam mana pula dengan yang tiba-tiba jadi bomo mimpi, tiga malam tu pergi satu tempat. Macam mana? Yang kerap bermimpi tiga malam tu semua pergi satu rumah tu. Pergi ke rumah, cuba tunjuk ke rumah. Lepas tu besok dah tiga malam tu dia pergi. Lepas tu rupanya dah berlaku kejadian banjir kat situ. Lepas tu dia tanya ke rumah tu, misalnya kata apa yang telah jadi kat sini. Dia ke rumah tu, ada curi. Dia nampak kat dalam bilik, dia tak boleh ambil. Dia cuba pergi ambil, dia dapat. Lepas tu menjadi bomoh. Tak ada kejadian. Ya, ya. Benda-benda macam tu pun boleh jadi. Sebenarnya kita kalau tidak ada unsur-unsur yang bercanggah dengan syariat, kalau sekadar itu, kira-kiranya Allah SWT nak tolong, nak bagi rahmat dia melalui orang-orang tertentu dengan cara begitu, boleh berlaku. Dan itu tidak salah, selagi tidak ada benda-benda yang bercanggah lah. Selagi tidak ada benda-benda yang, nombor satu sekali, syirik. Jangan ada unsur syirik. Kalau Nabi orang nak bomoh pun dia tanya itu dulu, baca dulu, tengok. Tidak ada unsur syirik. Yang kedua, secara umumnya tidak bercanggah dengan syariat. Kalau tak ada itu, Allah SWT bagi, maknanya dia nak khidmat kita lah. Dia nak bagi peluang kepada kita, kena terima gitu. Dan insya Allah selagi tidak ada unsur-unsur yang bercanggah dengan syariat, tak apa, kita akan mendapat pahala. Itulah peluang, itulah cara Allah SWT nak sampaikan rahmat dia kepada manusia ni, macam-macam cara. Dan pelik, kadang-kadang dia sementara saja, ya, setakat itulah Allah SWT nak bagi. Seperti mana air sungai,
lama mengalir, lepas tu kering, ya, habis. Setakat itu. Manusia pun begitu juga, bomoh begitu juga, doktor pun begitu juga. Setakat itu yang dikehendaki dia. Tak kira lah sama ada dia langgar pantalangan dia ataupun dia tidak dapat memenuhi apa-apa yang sepatutnya dia jaga tu, jadi hilang, boleh jadi begitu. Ataupun sengaja, tak ada apa-apa pun nak tarik, boleh berlaku, boleh berlaku. Macam-macam Allah SWT nak tolong manusia, nak bagi rahmat dia ni macam-macam. Tapi kita kena bersikap terbuka sikit lah, jangan terlalu totok sangat kan. Benda-benda macam tu kita tak mau terima tu. Saya, bagi saya tidak begitu, tidak begitu. Jadi kalau kita kata, katakanlah banyak kita dengar, kita dengar, dan seramai itu orang-orang yang baik-baik, kira-kiranya tidak berdusta mereka itu. Katanya anak dia, dia ada-ada, lepas tu hilang, hilang, hilang. Setengah-setengah tu dia tak tahu pergi ke mana. Tahu-tahu anak dia datang pula, dia saja yang nampak, dia kenal anak dia, anak dia tu yang ajar dia pula, buat gini, buat gini, buat gini. Katakanlah masih tidak salah, boleh jadi ada makhluk lain yang suka dengan anak dia. Itu pun satu pengorbanan juga, pergi bawa, pergi ke sana. Macam-macam lah, ada yang baik, ada yang tidak baik. Sama juga alam tu pun, sama dengan manusia juga. Boleh jadi kalau dia duduk dalam keluarga bomo, keluarga doktor di kalangan dia tu, dia dapat bagi sesuatu, dan ada manfaatnya kepada kita umat manusia ramai-ramai ni, ada manfaatnya. Tidak salah kalau selagi tidak ada benda yang bercanggah. Sebab kalau kita baca kan tentang bomo atau jampi yang dibenarkan oleh Nabi dalam hadis-hadis, ia tidak khusus dengan Quran dan hadis. Bahkan Nabi sendiri suruh cari bomo, cari bomo, istarqulah, kamu cari bomo untuknya. Maknanya dia tidak bomo sendiri. Ada kalanya lafaz itu, lafaz kita tak tahu dalam hadis, tak ada. Masih boleh lagi untuk syifa, untuk penawar. Dan perkara ni tak timbul masalah bid'ah, masalah apa tak timbul. Ini masalah penawar, mengubah, masalah rahmat Allah SWT. Ini bukan masalah ibadat apa semua, tak ada. Jadi bagi saya boleh macam tu, cuma kena jagalah, itulah, kena jaga baik-baik lah. Kita jaga baik-baik, jangan sampai ada benda-benda, unsur-unsur yang tidak baik. Kalau ada unsur-unsur yang tak baik tu, banyak perkara lah pula susahnya, dekat nak mati macam-macam apa semua tu, kena ambil kira juga benda-benda. Tapi kalau selagi dalam batas yang tidak bercanggah dengan syariat, dia tak akan berlaku gitu. Tak akan berlaku yang tak baik, insyaAllah. Gitu ya lah, boleh sebut ya. Jadi mana yang hadis kata kalau jangan mempercayai mendatangi bomoh kafiatan apa? Ya, ya. Itu seperti yang lain-lain jugalah. Kan dalam hadis ada sebut apa ni, yang masuk syurga tanpa hisap tu 70,000 kan, daripada umat dia Nabi sebut. Siapa mereka itu? Yang tidak berbomoh, yang tidak pakai kai, yang tidak begini-begini. Itu maksudnya yang salah, yang tak betul. Kalau yang betul tak apa, Nabi sendiri suruh begitu. Akidah itulah, ada akidah. Maksudnya satu, kalau yang salah memanglah dia larang, jangan pergilah. Bukan bermakna jangan jangan guna khidmat perbomohan, tidak. Itu memang ada hadis memang terang, yang dia larang tu yang salah lah, menunjukkan perbomohan ni ada yang betul, ada yang tak betul. Itulah satu. Yang keduanya, kita jangan anggap benda tu sendiri yang menyembuhkan. Itu sebab saja, Allah yang menyembuhkan. Sama seperti ubat juga, kalau kita anggap ubat tu sendiri, itu salah lah. Benda-benda macam ni, kalau kita tengok nampak sekali macam bercanggah. Sekali Nabi kata la adwa wala tiarata, wala tiarata, apa ni, tidak ada penyakit-penyakit apa. Di satu pihak, di satu pihak yang lain dia kata kalau berlaku wabak di sana jangan pergi, kalau yang sudah ada sana jangan keluar, dan larilah kamu daripada orang yang kena penyakit kusta seperti kamu lari daripada singa. Maknanya ada pula penyakit, apa maksudnya? Itulah yang kita kena cuba tatbikkan antara hadis-hadis, sesuaikan hadis. Maksud dia la tiarata tu dengan apa ni, la adwa tu dengan sendiri, kita nak kata virus tu sendiri bagi penyakit,
kuman tu sendiri bagi penyakit. Tak bolehlah macam tu. Tak ada macam tu. Dia dapat, dia jadi sebab dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Allah yang menjadikannya. Boleh. Macam tu tak apa. Bukan maknanya penyakit-penyakit ni tak ada, tak wujud. Islam tak terima. Kalau tak terima, kenapa dia suruh lari? Sebab itu kita kena tengok hadis ni. Dia suruh lari, maknanya ada kesan dia tu. Ada kesan dia tu. Tapi jangan kita i'tiqad. Sebab kita ni umat-umat akidah. Apa-apa pun dia kena kait dengan akidah. Nabi SAW ni yang lebih kuat menekan ke situ. Nak jaga akidah kita. Benda lain dia bagi pada orang lain saja. Akidahnya jangan anggap virus ke, kuman ke, apa ke, sendiri. Kalau itu salah, dia boleh jadi syirik di situ. Tapi kalau kita tak anggap begitu, anggap saja sebagai sebab saja, segala-galanya dengan berlaku dengan kehendak Allah, itu tidak salah. Dan kena terima ada penyakit-penyakit itu sebagai sebab. Itulah secara ringkasnya. Ya. Ya. Setakat itulah, ya. Allah.